Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sarah Hatta, dan mari kita lihat berita menarik di dalam dan luar negara dalam arena teknologi minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Facebook yang telah melancarkan Messenger.com, iaitu laman permesejan yang memfokuskan sepenuhnya kepada komunikasi tanpa gangguan fungsi Facebook lain. Melaluinya, ia turut menawarkan sokongan panggilan video dan fungsi penghantaran fail bagi memudahkan pengguna berkongsi dokumen antara satu sama lain. Minggu ini, pihak LinkedIn dilihat telah mengambil alih platform pembelajaran Lynda.com dengan nilai mencapai 5.44 bilion. Melalui pengambilan alihan ini, ia bakal membolehkan pengguna LinkedIn yang sedang berusaha mencari kerja untuk terus menambah skill dan mempelajari ilmu baru melalui laman pembelajaran tersebut. Pihak Apple pula telah melancarkan aplikasi Photos, iaitu pengganti kepada aplikasi iPhoto dan Aperture sebelum ini melalui kemaskini OXX Yosemite 10.10.3. Melalui aplikasi ini, ia membawakan sokongan gambar berformat RAW dan integrasi iCloud selain turut menawarkan penyuntingan pantas dengan hanya satu klik. Pihak Microsoft melalui aplikasi Skype telah menambah sokongan bahasa Mandarin melalui Skype Translator. Melalui penambahan ini, ia membolehkan para pengguna seluruh dunia berinteraksi antara satu sama lain walaupun menggunakan bahasa yang berbeza. Bercakap mengenai Skype, pihak Microsoft juga dikatakan bakal membawa sokongan bahasa Malaysia pada Skype untuk iPhone dalam masa terdekat selepas memperkenalkannya pada versi desktop sebelum ini. Minggu ini, pihak HTC telah melancarkan HTC One M9 Plus, iaitu peranti dengan skrin 5.2 inci bersama sokongan pengimbas cap jari. Dari segi spesifikasi, ia membawakan chip MediaTek 8 Thrust, memori 3GB RAM, memori dalaman 32GB, kamera utama 20MP dan hanya ditawarkan di pasaran China buat masa ini. Beralih ke arena aplikasi, pihak Twitter telah menawarkan pengguna untuk menambah komen pada fungsi retweet berbanding penggunaan kod retweet seperti sebelum ini. Pihak Instagram pula telah membawakan fungsi penyuntingan baru iaitu fade dan color selain membolehkan pengguna menerima notifikasi apabila seseorang memuat naik gambar pada kemaskini aplikasi mereka. Di Malaysia, beberapa peranti baru telah hadir antaranya Asus Padfone S Plus dengan memori 3GB RAM dan ruangan storan 64GB yang mana dijual pada harga RM1,099 Malaysia. Selain itu, Acer Liquid Z410 dengan chip 64bit dan LTE turut dilancarkan yang mana boleh didapati pada harga RM499 Malaysia. Bagi yang ingin mendapatkan Oppo R1 X pula, peranti dengan chip Snapdragon 615 ini bakal ditawarkan di Malaysia seawal penghujung bulan ini pada harga RM1,398 Malaysia. Minggu ini juga memperlihatkan kemaskini Android 5.0 Lollipop telah hadir pada beberapa peranti antaranya OnePlus One yang telah menerima kemaskini ini melalui ROM Oxygen OS. Selain itu, kemaskini Android 5.0 Lollipop turut dilancarkan untuk Xperia Z2 dan Galaxy Note 4 yang masing-masing menerima penambahbaikan dari segi prestasi dan juga perubahan antara muka baru berasaskan material design. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi anda yang sering mengembara keluar negara, chat SIM iaitu kad SIM dengan sokongan permesejan di seluruh dunia telah dibuka untuk pratempahan di Malaysia dengan harga RM64.90 melalui pengedar rasmi DirectD. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube serta layari amans.my untuk mengetahui pelbagai berita lanjut serta artikel-artikel menarik. Saya Sarah Hatta daripada Amans. Jumpa lagi minggu depan. Yosh!